Ini adalah protokol pertama saat kita tiba di area kampus UC. Akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh pihak keamanan, kemudian akan dilakukan penyemprotan alkohol, kemudian kita akan melakukan kegiatan naik ke lantai yang akan kita tuju menggunakan lift sesuai protokol, akan dilihat pada video berikutnya. Pastikan kalian datang lebih awal ya, kemudian pilihlah lift yang ada di sebelah kiri, yaitu lift yang akan menuju lantai genap. Kemudian dalam satu lift hanya maksimal berisi 6 orang saja ya. Akan disediakan hand sanitizer di setiap lorong. Kalian boleh gunakan ini sesering mungkin dan ingat gunakan dengan cara yang benar ya. Sebelum memulai kegiatan di laboratorium, silahkan taruh barang-barang kalian ke dalam locker. Kemudian gunakan jas laboratorium dan face shield ya sebelum melakukan kegiatan di dalam lab. Bawa barang yang seperlunya saja, seperti logbook untuk pencatatan hasil laboratorium dan alat tulis. Sebelum masuk laboratorium, pastikan jarak dengan teman yang ada di belakang tetap ada jarak 1 meter ya. Kemudian sebelum masuk ke dalam laboratorium, pastikan kalian dalam kondisi bersih dan sehat. Setelah itu, sampai di dalam, langsung cuci tangan ya. Dalam melakukan praktikum, kita biasanya dalam satu kelompok akan berisi anggota 4 hingga 5 orang. Sebelum melakukan praktikum, perhatikan 4 hal seperti jarak kalian dengan teman kalian berjarak sekitar 1 meter dan area kerja kalian berada di sudut meja laboratorium. Yang kedua, sesuai dengan pembagian tugas sebelum melakukan praktikum, silakan kerjakan bagian kalian masing-masing saat di laboratorium. Lakukan pembersihan instrumen yang kalian gunakan menggunakan alkohol ya. Dan yang keempat, pastikan kalian melakukan dokumentasi untuk mengetahui cara melakukan analisis yang benar. Dan ingat, saat kalian melakukan video ataupun foto, kalian juga harus jaga jarak ya. Sebelum meninggalkan laboratorium, kalian juga wajib cuci tangan lagi ya. Nah, selesai praktikum, kalian bisa mengembalikan alat-alat yang kalian pakai ke dalam locker, kemudian melepas face shield yang kalian gunakan dan menyimpannya dengan baik. Kemudian, kalian juga wajib melepas jas praktikum kalian
dalam kondisi terbalik dan dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Nah, seperti yang kalian saksikan tadi, seperti itu nanti saat kita melakukan aktivitas di dalam laboratorium ya. Ingat, pastikan kalian sudah mempersiapkan pembagian tugas dan pembacaan materi praktikum sehari sebelum melakukannya. Yang kedua, pastikan juga kalian datang lebih awal, 15 menit sebelum praktikum dimulai. Yang ketiga, pastikan kalian mengikuti protokol yang ada, mulai dari membersihkan tangan, kemudian menggunakan masker, face shield, dan jas laboratorium. Dan ingat, selama di dalam laboratorium, pastikan jaga jarak kalian ya. Terima kasih.